Hai, Phil Jones di sini. Perjalanan saya bersama Manchester United telah usai. Karena Jones yang sekarang menjadi pemain andalan di Bournemouth. Prestasi yang saya raih dapat membawa tim ini melaju ke Divisi 1. Itu sangat keren, bukan? Sampai saya dapatkan julukan Super Jones, yang berarti dunia kembali membuat pengakuan bagaimana seorang Phil Jones dapat membawa tim yang tidak diandalkan, yang sekarang menjadi tim yang dapat diperhitungkan. Bersiaplah tim divisi utama. Dengan kedahsyatan pertahanan Phil Jones, pasti kalian semakin menyadari bahwa saya memang layak dapatkan gelar menjadi back terbaik. Lihat saja nanti. Selalu perhatikan bagaimana aksi Jones tidak akan biarkan siapapun menembus pertahanannya. Semua selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Dan hari ini kita akan lanjutkan lagi perjalanan Newcastle United bersama Sultan Muhammad bin Salman dan Roberto Carlos. Oke guys, di episode yang lalu tim Sultan hadapi Real Madrid di UEFA Champions League. Sangat-sangat seru sekali. Bagi kalian yang belum nonton videonya, silahkan nonton dulu guys. Link ada di deskripsi di bawah video ini, oke? Ya my friend, hari ini kita akan Premier League lagi dan akan melawan Bournemouth, tim yang tidak diunggulkan. Tetapi ingat guys, ini level legend, apapun bisa terjadi. Oke guys, ini dia squad dan formasi dari kedua tim. Bournemouth gunakan 4-3-2-1. Ternyata di sana ada mantan pemain MU ya, yaitu si botak Grant dan Phil Jones. Waduh, kedua lord akan duel nih antara Jones dan Maguire. Menarik sekali ya. Dan Newcastle United gunakan 4-2-1-3. Kalau kita cek kondisinya, boom. Ini dia guys, yang on fire ada Scar, Almiron, dan Neymar di bangku cadangan. Hari ini kita akan coba gunakan duo MB, Mario Balotelli dan Martin Braithwaite. Semoga duo kombonya bisa hasilkan banyak gol. Oke guys, mungkin seperti inilah skuad dan formasinya. Semoga dengan strategi seperti ini bisa menang dari Bournemouth. Oke, ini dia babak pertama di Premier League tentunya. Bola diawali dari Bournemouth dengan permainan ofensif kedua tim di sana, Bung. Oke, kita masuk ke dalam match-nya. Nyaris saja Lingard dapatkan bola. Terus mengejar dia, beradu dengan Kelly. Cepat sekali larinya. Hati-hati skuad Sultan. Mampu diamankan Maguire. Tetapi masih lanjut serangan lawan. Hati-hati. Oh, lolos saja. Berbahaya. Awas-awas. Tekan terus dan tarik ke belakang. Ada Billing di sana mengatur rencana Sequeira. Masuk dari lini tengah. Yes. Nice, Maguire amankan lagi. Mengarah di Super Mario. Come on, balo-balo. Lari. Masih balo, balo, Balotelli. Luar biasa. Cepat sekali, tidak terkejar, Bung. Coba tenang, mencari rekan. Super Mario, tarik ke tengah. Hayden, terima dia. Dan berikan, Lingard. Ayo Lingard, Lingard. Lewati, Lingard. Ya ampun. Really? Bisa-bisanya tiang dong, ya elah. Kita lihat bagaimana peluang yang bagus didapatkan Lingardinho. Sentuhan janda dan sayang tembakannya membantur tiang gawang. Dan tentunya goal kick untuk Bournemouth. Kiper Grant, apakah pendek? Ternyata jauh, siapa di sana? Maguire, berduel udara, dapatkan. Yes, pasingkan ke Lingard. Woo. Masih lanjut, come on, bikin rencananya. 1-2. Baik sekali, terima lagi Lingard. Ya Lingard, 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 Lingard. Ya ampun, ya ampun. Tadi tiang, sekarang ditepis bolanya. Kita lihat dari play, Bung. Aksi luar biasa dari Lingardinho. Pecundangi dengan setuan janda, tetapi mampu di save dengan sangat baik oleh si botak Grand, Bung. Dan hasilkan sepak pojok untuk tim Sultan. Ayo Lingard, semoga saja berhasil ya. Terima ini. Gagal dan diamankan bola. Masih coba mengejar Lingard di sana. Baik sekali. Mainkan passing dan passing.
Terima Maguire. Pendek Almiron. Utak-atik dia coba menemukan ruang tembaknya. Oke, Almiron. Really? Masih belum menghasilkan juga Bung. Kita lihat di replay. Serangan demi serangan dilancarkan tim Sultan. Almiron dapatkan kesempatan. Tetapi tembakannya jauh dari perkiraan. Tentunya goal kick untuk Bournemouth. Kiper Grant, apakah dia akan jauh lagi? Benar saja, siapa di sana? Ada Scar. Tanduk bola, ambil. Yes, kuasai lagi Newcastle. Oh, didesak saja pemirsa, berbalik di Bournemouth. Awas, nice. Menutup ruang umpan Javi Manquillo. Berikan ke Willock lagi. Dan chip bola ke Lingard. Yalah, malah ke situ dong. Tidak sesuai arahan, Bung. Kembali dilawan, merangkai serangan dari tengah. Hati-hati fokus pertahanan, awas-awas di atas. Benar saja, kosong di sana. Hentikan dia. Tanduk lagi, dapetin. Oh, masih di Bournemouth, Bung. Menekan Javi, awas-awas pelanggaran. Bournemouth coba bongkar pertahanan Newcastle United. Konsentrasi, jangan sampai ada celah yang kosong. Akan terus, jangan kasih kendor. Bisa, nice. Aduh, ternyata pelanggaran dong. Kita lihat di replay. Apa yang sebenarnya terjadi tidak begitu jelas terlihat. Yaelah, manja sekali pemirsa. Dan tentunya free kick untuk Bournemouth. Daerah rawan gol. Hati-hati skuad Sultan. Awas. Masih lanjut dilawan. Mengejar Lingard. Ambil, gagal. Ya, non. Amankan. Maguire, dapatkan. No! Ternyata kaki Sequeira lebih dulu pemirsa. Sial. Sampai Carlos di sana. Tidak percaya dengan apa yang terjadi, Bung. Bisa kebobolan lebih dulu, kita lihat di replay. Bagaimana umpan yang sangat cermat dari seorang biling. Terkecoh pertahanan Sultan. Dan Maguire kalah cepat dari Sequeira. Nah, dua-dua. Sangat disayangkan, Bung. Ya, Mitra Olahraga dimanapun ada berada, 1-0 skornya. Ayo, tim Sultan coba balas gol yang tadi. Lingardinho, yes. Sentuhan jada luar biasa dan terupaskan. Bradwet, gagal, Bung, dan diumpankan lambung. Tenang, ada Maguire kepada Lingardinho. Utak-atik, pendek Hayden. Dapatkan dan bawa bola. Coba kembalikan, Lingard. Mainkan the passing. Ya, Bradwet. Tembak saja. Ya, pohon. Really? Lagi dan lagi, gagal lagi, Bung. Kita lihat replay, peluang bagus yang didapatkan Willock. Tetapi tim Sultan tampaknya hari ini kurang beruntung, Bung. Bolanya selalu tidak tepat sasaran. Dan goal kick untuk Bournemouth. Kiper Grant menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan. Tampaknya belum puas dengan satu gol saja. Siapa di sana? Soleng Maguire berduel udara. Dapetin. Ternyata Bournemouth lebih unggul pemirsa. No. Kosong di sana, berbahaya. Hentikan dia. Gila. Nyaris saja tim lawan. Hasilkan gol yang kedua, kita lihat replay, Bung. Counter attack yang sangat bagus. Tidak ada penjagaan di sana. Berhasil berikan umpan silang tetapi masih mengarah di atas Mister Gawang. Goal kick Newcastle United. Oblak, pendek dia, Maguire. Umpan datar, ada Willock. Coba pinta bantuan ke tengah Hayden. Mainkan passing. Ke Willock dan ke kiri bawah Alex Grimaldo. Giring perlahan dan tujukan Super Mario. Utak-atik di sana. Baik sekali Super Mario menunggu rekan. Ya ini dia. Nice, sesuai rencana. Umpan ke Rossing. Now, apa yang terjadi pemirsa? Begitu banyak peluang yang terbuang percuma, Bung. Kita lihat di replay. Umpan silangnya sudah sangat nyaman tetapi kepala Paduka belum panas, Bung. Bola hanya mengarah ke samping gawang dan goal kick. Kiper Grant, apakah akan jauh lagi? Benar sekali. Sudah bersiap di sana Scar, berduel lagi. Mantap mengamankan tim Sultan. Alex utak-atik giring perlahan, coba umpan ke tengah Lingardinho. Lewati dia. Au! Dapetin, masih lanjut. Oke, nice Hayden. Kali ini coba ke kanan atas Javi Manquillo. Belum ada ruang untuknya. Terpaksa tarik ke belakang. Ada Hayden, lakukan passing. Lingard, pendek ke Bradwet. Eddie, malah ke situ dong, yaelah. It's okay, mengatur ulang rencana. Pendek ke Alex. Ayo Alex. Oh, sangat banyak sekali squad Bournemouth di sana, Bung. Belum ada ruang sama sekali untuk bisa masuk ke dalam area gawang. Aduh, dipotong saja. Sequeira sang pencetak gol tarik ke belakang Jones. Berikan dia ke Cook. Coba pindah haluan serangan ke kanan bawah. Stacy dekati Balotelli dan Willock. Berhasil passing, Bung, tarik lagi ke Cook. Dia umpan jauh, awas-awas dapatkan Javi. Yes. Aduh. Kontrolnya tidak cermat, Bung. Dan throw-in untuk Bournemouth.
Kemana kau akan melempar? Dapat Lingard. Ah, kalah body. Tekan terus. Yes! Tackling bersih pemirsa. Luar biasa. Maju! Bradwet. Ah, gagal saja serangannya, Bung. Berbalik dilawan Sequeira. Umpan datar jauh. Awas dapetin. Bisa. Nice. Balotelli sampai mundur, membantu pertahanan. Ya, umpan ke tengah. Lingardinho. Ayo Lingard, gocek lagi. Nice. Coba gocek lagi. Aduh. Tidak untuk kedua kalinya, Bung. Awas. Mundur. Amankan. Awas. Umpan lambung ke bawah. Coba mengejar Alex. Amankan saja. Yes. Kembali di tim Sultan Super Mario. Pasingkan. Paduka Bradwet. Coba mainkan taktik percepatnya. Gerakan hoak. Yalmiron. Lari. Mantap. Lolos saja pemirsa. Coba masuk ke dalam dia dan umpan crossing. Keseimbangan tubuhnya terganggu pemirsa. Kita lihat di replay. Gerakan ghosting. Mengecoh pertahanan Bournemouth. Coba masuk ke dalam area gawang saja Yalmiron. Dan ingin berikan umpan silang tetapi gagal pemirsa. Dan tentunya corner kick untuk tim Sultan. Ternyata goal kick dong, yaelah. Dan tambahan waktu 1 menit terlihat di sana, Bung. Kembali Grant menyuruh rekannya maju ke depan. Ini dia siapa di sana? Ada Scar, tanduk lagi. Dapetin. Mantap, ya Lingard. Dan ternyata babak pertama telah berakhir. Oke pemirsa, kalau begitu langsung saja kita lanjutkan ke babak yang kedua. Let's go! Oke, ini dia babak kedua di Premier League tentunya. Bola dimulai dari tim Sultan. Tertinggal 1 angka dari Bournemouth, Bung. Ya, kita masuk ke dalam matchnya. Tunjukkan Almiron, gagal. Langsung beralih ke lawan. Ya, terupaskan awas-awas pertahanan. Untung ada Maguire. Mengamankan saja Javi Manquillo. Giring perlahan, cara rekan. Hutak-atik di sana. Passing pendek, Hayden. Giring juga, Hayden. Dekatkan bola, Lingardinho. Mainkan passing. Ah! Dan ternyata pelanggaran. Langsung berikan ke Lingard. Nah, belum berhasil pemirsa diamankan jauh bola. Siapa di sana? Tanduk. Unggul skuad Sultan. Lingardinho. Umpan ke depan. Ya Bradwet. Gol. Sampai beradu argumen di sana Phil Jones, Bung. Kita lihat replay. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Paduka yang mulia sudah panas. Langsung menjadi ganas. Tembakan kerasnya. Menembus tepisan dari si botak Grant. Gila. Good job, Paduka. Ya, mitra olahraga dimanapun Anda berada, satu sama skornya. Kita masuk ke dalam lapangan lagi, Bung. Phil Jones mengatur ke kiri bawah. Ada Kelly di sana. Utak-atik. Tarik lagi ke Jones. Belum mau terburu-buru Bournemouth. Tiba-tiba datar ke tengah. Hati-hati pertahanan. Mundur. No. Kosong di sana. Berbahaya. Alex, jangan biarkan. Yes. Berhasil dilumpuhkan pemirsa. Terima Lingard. Come on, Lingardinho. Mainkan. Giring dan passingkan. Wow. Apa-apaan itu? Jelas saja pelanggaran. Really? Hanya dapat peringatan saja dari wasit. Kita lihat di replay, Bung. Bagaimana tackling keras dilakukan. Dan Lingard menjadi korban. Sakit sekali, Bung. Tentunya free kick Super Mario. Coba pinta bantuan Maguire. Mainkan passing. Sekali lagi. Hayden. Coba ke kanan. Javi. Langsungkan Almiron. Gerakan hoak. Yes. Dan umpan crossing. Ya ampun. Nyaris saja Paduka ciptakan gol yang kedua. Kita lihat di replay. Gerakan ghosting luar biasa dari Almiron. Berhasil masuk ke area gawang dan berikan umpan silangnya. Tetapi tandukan Paduka. Mampu di save Grant dengan sangat baik. Sepak pojok untuk Newcastle United. Lingardinho. Umpankan saja. Berhasil mengamankan Bournemouth. Solanke di sana. Pressing ketat skuad Sultan. Baik sekali. Tampak terkepung Javi. Ya, tarik ke Lingardinho. Dapetin. Oke, nice. Ambil. Yaelah. Ternyata masih dilawan. Cook. Berikan ke kanan Stacy. Giring perlahan mengejar Super Mario. Ambil. Gagal. Dapatkan. Mantap. Bisa. Willock. Berikan Super Mario. Oke, nice. Kembalikan Willock lagi. Dan terupaskan. Lingard. Umpan ke tengah. Ya, Bradwet. Ya. Aduh. Tetapi ada Alex. Tarik Willock. Cepat. Umpan ke dalam. Ya, Lingard. Umpankan lagi. Aduh. Terlalu banyak skuad lawan di sana, Bung. Mengambil Maguire. Yaelah. Dia rebut lagi pemirsa. Awas pressing dia. Mundur. Pertahanan. Oh, gawat nih. No. Kosong di sana. Berbahaya. Jangan biarkan.
OMG, betapa beruntungnya tim Sultan Bung. Kita lihat di replay. Counter attack yang cepat dari Bournemouth, lolos dari pertahanan Brox, dan eksekusinya mengarah tipis ke samping gawang. Kita tarik keluar yang mulai lelah. Super Mario dan Almiron digantikan Neymar dan Gareth Bale. Semoga pergantian menghasilkan Bung. Ya Oblak, dia pendek, Maguire giring tenang perlahan, mengatur irama permainan, mencari rekan, ya berikan Alex, tujukan ke Neymar. Ah, didesak saja Bung. Awas-awas, kosong lagi di atas, tenang ada Maguire. Now, direbut lagi, berbahaya. Awas. Jangan biarkan. Gila, pressing terus, jangan kasih kendor. Coba mengobrak-abrik pertahanan skuad lawan. Dekati Willock, tekan dia. Bayang-bayangi terus, nice, berhasil. Terupaskan ke Neymar di sana. Ayo Mar, saatnya beraksi menari-nari. Luar biasa, lolos Neymar. Lari, ya Neymar. Gol. Neymar, terkemar-kemar. Memang pemain yang spesial, Bung. Gocekan sambalnya tiada dua, kita lihat di replay. Menari-nari dia, kelabui pertahanan Bournemouth. Cepat sekali, tidak terkejar, masuk ke dalam, dan BAM! Tackling Jones terlepas, tembakan Neymar sangat buas. Ya mitra olahraga dimanapun dan berada, 1-2 skornya. Comeback Israel pemirsa, dan tim Sultan langsung bermain defensif untuk lebih mengamankan area pertahanan Bung, agar dapat kemenangan hari ini. Ya Jones ke kiri bawah, Kelly. Apa yang skuad lawan rencanakan? Jones lagi di tengah kok, kembalikan Jones. Oke, memindah haluan serangannya Bung. Eskok pendek ke Billing. Sangat berpikir ekstra keras Bournemouth Bung. Di kanan atas Stacy mengejar Neymar. Pressing dua orang, ada Alex. Oh, lolos saja pemirsa. Awas, berbahaya. Jangan! Diblok saja tembakannya Bung. Ya Oblak, dia coba pendek ke Javi Manquillo. Dan terlihat di sana Bradwood dan Willock di tag marking. Dijaga lebih ketat. Tetapi mereka tidak gentar. Mengarah di Bell. Come on, Bele. Lari! Coba masuk ke dalam. Ya Bell. Umpankan. Bradwood! Gol. Are you ready? Para supporter langsung histeris di sana Bung, kita lihat di replay. Semua berawal dari Bell, berhasil terobos masuk ke dalam area gawang. Dan umpan manja terpuja ke Maharaja, disikat saja. Good job, mantap bener dah. Oke, pergantian pemain Bournemouth. Lloyd Kelly ditarik keluar, digantikan Adam Smith. Ya mitra olahraga dimanapun anda berada, 1-3 skornya. Luar binasa mental tim Sultan Bung. Meskipun tertinggal lebih dulu, tetapi mereka dapat balikan keadaan. Awas, umpan lambung, berbahaya. Jangan. Melambung tinggi ke angkasa tembakannya Bung. Oblak hanya bisa geleng-geleng kepala, kita lihat di replay. Bagaimana tembakan yang memaksa dari seorang Brox. Coba peruntungannya Bung. Jauh tinggi ke langit ketujuh. Dan tentunya goal kick tim Sultan. Oblak tampaknya dijagain semua, terpaksa dia coba pendek ke Scar. Terima dan giring perlahan saja. Dan umpankan datar jauh ke Gareth Bale. Terima dengan baik. Come on Bale, Bele. Gunakan kemampuan dribblemu. Baik sekali. Ya Bele. Wow. Dianggap tackling bersih pemirsa, tidak pelanggaran. Tetapi masih di tim Sultan. Ya Hayden lakukan passing. Sekali lagi. Ada Bradwood di sana, lewati. Mantap, bersiaplah, terupaskan Gareth Bale. Kosong lagi. Ya Bale. Aduh. Tidak bisa mengontrol kecepatannya Bung. Dan tentunya goal kick untuk Bournemouth. Kiper Grant langsung umpan jauh, dia siapa di sana? Maguire berduel udara. Dapetin Alex Grimaldo. Yes. Langsung terupaskan ke Neymar. Ayo Mar. Menari-nari lagi Mar. Pasti bisa. Ah. Sudah ketahuan Bung. Berbalik di Bournemouth. Billing ke Cook. Ke bawah Adam Smith. Mengejar Gareth Bale. Tarik ke belakang Jones. Seperti apakah rencana mereka untuk mengejar ketertinggalan dua angka ini, Bung? Berpindah ke kanan atas, Stacy. Dekati Alex, dapatkan. Oh, tapi ada Maguire. Baik sekali. Lari! Ayo Alex. Harus saja, bawa bola. Maju ke depan. Ya Alex. Bebas di sana, masuk ke dalam area gawang. Alex, umpan ke tengah. Aduh, malah gitu dong. Kocak. Dan tambahan waktu 4 menit terlihat di sana, Bung. Aroma kemenangan sudah tercium baunya untuk tim Sultan. Tinggal fokus bertahan saja, jangan sampai kebobolan lagi. Ya, mengarah di Phil Jones. Tampak
pasrah Bournemouth. Tidak mau menyerang lagi pemirsa. Mungkin mereka sadar itu hanya sia-sia dan pertandingannya berakhir. Ini dia pahlawan kita dan kapten kita semua, Kojiro Bradwat Ozora. Pembuka gol dan pemecah kebuntuan. Dia berhasil selamatkan tim Sultan dari keterpurukan. Mantap bener dah. Ini dia penguasaan bolanya unggul 52% dan shoot targetnya juga ya 11-5. Good job squad Sultan. Dan man of the match tentu saja Bradwat. Wuhuu, lagi-lagi sukses besar hari ini ya. Dan ini dia hasil dari match day yang ke-6. Bournemouth Newcastle 1-3 Liverpool MU 1-0 Chelsea Everton 0-1 Leicester Fulham 1-0 West Ham Watford 1-1. Kemudian Crystal Tottenham 0-1 Leeds Reading 3-1 Arsenal City 0-1 Brighton Norwich 1-0 dan Aston Villa Wolverhampton 3-0. Dan berkat kemenangan ini, tim Sultan masih kokoh di pucuk dinginnya ya. Mantap bener dah, semoga bisa konsisten tetap di posisinya. Oke guys, jadwal selanjutnya akan melatih negara lagi ya. Tetapi mungkin gua akan skip aja, tergantung komen di bawah. Oke guys, yang terakhir seperti biasa gua akan tunjukin di sini kalau ini bermain di level legend. Yeah, terlihat di jadwal Carlos akan berjuang bersama Portugal melawan Inggris dan Uruguay. Dan di sana juga ada FA Cup tuh melawan Swansea City ya. Di next video kita akan lanjutkan lagi guys. Kalau begitu videonya gua akhirin di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian semua terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Bye-bye.